terus di hadapan gawang gol dan gandingan Shane Lowry dan Shahrul Saad di bahagian tengah pertahanan ketika ini dari KL City. Namun terus saja JDT berjaya mencuri semula penguasaan bola, mencuri mata pada malam ini. Menarik juga tengah bagi JDT pada malam ini. Dan rupanya JDT masih lagi selesa dengan bertukar-tukar hantaran. Nazmi Faiz mendapatkan Arif Rahman di sebelah sini. Terus diberikan kepercayaan untuk bermula. Setakat ini apa yang boleh kita saksikan beliau dengan baik lagi. Sekali lagi JDT hadir. Mereka perlu berwaspada dengan Forestieri, juga Bergson sebenarnya. Kedua-dua pemain yang mempunyai kualiti sepakan dari jauh yang baik. Outswing. Mungkin mereka nampak Leandro. Nazmi Faiz dengan percubaan jauh. Kevin Ray, kita lihat sekali lagi. Beliau nampak ada ruang. Percubaan terus dilakukan. Kebalan bahagian pertahanan JDT. Ringan. Nazmi Faiz melihat di mana baik daripada Akram. Terlibat ataupun kualiti yang dimiliki Paulo Josue setakat 20 minit terawal ini. Malah sebenarnya kita rusi Jordan Mintah dan juga Paulo Josue. Kedudukan Bergson untuk melepaskan cross. Namun ketika ini baik daripada Anwar ketika ini. Dan daripada Shane Lowry. Berjaya dirampas. Perlu berhati-hati pemain-pemain KL City kerana KL City tidaklah begitu tajam malam ini. Sekali lagi Ridwan terhilang kawalan. Nazmi Faiz, Fundro. Sekali lagi KL selamatkan saingan Liga Super pada musim ini tanpa tewas. Itu jika berjaya dihasilkan akan menjadi satu rekod yang cukup menarik, yang cukup besar, yang mungkin sukar melakukan serangan. Menerima Nazmi Faiz dengan lambungan ke hadapan. Lalu dilakukan Nazmi Faiz sebentar tadi. Dalam musim Bergson dan juga lambungan itu mendapatkan Leandro. Nazmi Faiz. Baik daripada JDT. Hantaran-hantaran yang terus menggerakkan sahaja bola dengan pace yang pantas juga. Nazmi Faiz, di mana ketika ini nampak seperti Glenn Lambert yang Mintah. Ditolak dengan 2 minit sahaja masa kecederaan yang diberi. Merampas semula penguasaan bola Nazmi Faiz. Jaya mendapatkan Kobinong, melepaskan semula Nazmi Faiz. Mansur dengan satu percubaan. Sekali lagi, dua yang menguji kewibawaan Kevin Raymondoza lagi. Jaya dicuri oleh JDT sebelum Romeo Morales berjaya mendapatkan semula. Tidak berjaya. Walaupun baru memasuk untuk mengekang Bergson untuk melepasi beliau. Nazmi Faiz. Keramainan cuba untuk menyukarkan gerakan Leandro untuk melepaskan mendapatkan Bergson. Cuba bertindak kreatif sebentar tadi pun tidak berhasil daripada JDT. Nazmi Faiz Mansur, Thierry. Jadi mungkin itu antara pemain yang boleh dibawa masuk oleh Boyan Hodak ini dengan bertukar-tukar hantaran pendek dan akan membawa masuk Afiq Fazaid di bahagian tengah.